Selamat datang di podcast Menembus Batas. Nah, perkenalkan, namaku Iqbal dari Arsitektur Angkatan 2019. Dan aku Miria dari Arsitektur Angkatan 2020. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin kita perlu berkenalan dengan podcast ini dulu, Mir. Nah, kamu tahu nggak ini podcast apa? Kalau dari namanya sih menembus batas ya mas, berarti itu artinya mungkin bakal bahas seputar luar dari akademik mas? Kurang tepat. Jadi menembus batas itu, apa ya, filosofinya itu kayak kita sebagai mahasiswa Arsi UGM itu harus keluar dari batasan kita gitu. Tapi secara realnya itu adalah podcast ini tuh nanti berisi semacam interview dengan narasumber yang itu terkait lomba dan seterusnya. Nah, ini kira-kira kenapa Mir kok ada podcast ini? Mungkin karena ada permintaan dari prodi atau kakak pingin nambah itu mas, apa proker? Enggak kan? Ya, oh iya aku sampai lupa. Ini podcast itu diinisiasi oleh kakak keilmuan keagamaan KMTA Wisma Karman. Nah, terkait kenapa ada podcast ini tuh karena prodi itu melihat kalau semakin kesini kayak apa ya, partisipasi anak Arsi UGM buat ikut lomba semacam SAIM itu mulai agak menurun gitu. Jadi prodi itu pengen nge-up atau mendorong lagi anak-anaknya biar ikut SAIM. Nah, tapi setahuku KMTA itu kayaknya udah punya suara Arsi sih. Itu semacam podcast, tapi kamu tahu nggak itu bedanya sama ini? Sama itu. Oh, sama ini. Pasti tahu sih, Mas. Podcast Suara Arsi kan terkenal banget gak sih mas di KMTA. Itu setahu aku sih kalau podcast yang Suara Arsi itu dikelola sama Humas KMTA. Terus kalau yang ini dikelola sama kakak KMTA. Tapi kalau yang lain bedanya aku gak tahu sih mas. Benar sekali. Jadi Suara Arsi itu diinisiasi oleh Humas. Dan beberapa podcastnya itu ada yang bahas terkait WEX. Atau apa ya, WEX itu semacam apa ya, event tahunannya Arsi UGM. Yang isinya itu kalau gak salah pameran, terus ya sayembara dan talk show gitu. Nah, terus selain ada WEX itu ada apa ya? Ya kolaborasi sama UNS ada, kolaborasi sama BMKM FT ada gitu. Nah, podcast ini kira-kira mau bahas apa nih, Mir? Kan tadi kan ada sayembara, lomba, mungkin ada yang lain gitu. Setahu aku sih podcast ini bakal bahas tentang sayembara ya, Mas. Benar enggak sih, Mas? Benar sekali. Nah, sayembara itu apa? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi sayembara itu apa ya? Ya mirip lomba tapi biasanya itu di apa ya? Dikhaskan untuk lomba arsitektur. Jadi kayak kita itu nanti desain sesuai permintaan yang ngadain lomba, terus kalau udah sampai di deadline itu kita nge-submit gitu. Nah, tentunya kita tidak sendiri ya, Mir. Ya enggak mungkin sih Mas sendiri, apalagi aku enggak punya pengalaman. Jadi kayak enggak bagus deh kalau sendiri, Mas. Apalagi aku juga ya walaupun ikut sayem tapi tidak sebanyak pembicara ini. Jadi kita akan mendatangkan dua pembicara yang bisa dibilang sudah banyak saya di luar dari track record-nya. Dan for your information, salah satunya adalah mantan Astus Rubdesku. Wah. Jadi dulu itu apa ya, mas? Jadi dulu itu sempat apa ya, waktu masih offline, waktu aku masih itu kan mulai Rubdes kan. Nah itu kan kayak masih belum ada kelompok-kelompoknya tuh. Nah itu disuruh bikin garis spiral dan seterusnya. Nah itu aku sama mbak yang ini itu. Nah mungkin daripada berlama-lama, langsung saja kita ajak perkenalan pembicaranya, yaitu Mbak Rima dan Mbak Fani. Halo Mbak. Halo. Halo Mbak Fani. Oke, mungkin perkenalan dulu ya Mbak. Mungkin dari Mbak Rima bisa perkenalan sendiri. Oke, hai semuanya, namaku Rikma, aku dari angkatan 2017. Kalau dari Mbak Fani? Halo, aku Fani dari angkatan 2017 juga. Halo Mbak Rikma, Mbak Fani. Makasih banyak udah mau ngisi ini Mbak podcastnya ini. Nah, mungkin sebelumnya mau tanya dulu sih Mbak. Kabarnya Mbak Fani sama Mbak Rikma gimana sih Mbak? Sehat-sehat kah Mbak? Ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih juga udah diundang. Iya, benar. Terima kasih juga udah mau memenuhi undangan kami Mbak. Nah, BTW Mbak, ini aku mau tanya sih, kalau dari apa ya, Mbak Rikma sama Mbak Fani ini asalnya dari mana ya Mbak? Kalau Mbak Rikma kayaknya aku tahu Mbak, di Jogja kalau nggak salah. Iya benar, aku dari Jogja. Oke, kalau dari Mbak Fani sendiri?
Aku dari Tasik. Oh, Tasikmalaya. Wah, Ya. lumayan jauh ya, Mbak. Kalau sekarang di mana, Mbak? Aku sekarang di Tasik. Oh, berarti udah balik ya, Mbak? Oh, oke. Tapi aman kan, Mbak, di sana? Agak mengkhawatirkan sih sekarang, karena kan jumlah rumah sakit di sini nggak sebanyak di kota-kota besar lainnya. Jadi meskipun angkanya yang positif nggak sebanyak di tempat lain, tetap kebilangnya darurat gitu kondisinya. Mungkin kalau di Mbak Rikma sendiri di Jogja gimana Mbak? Apakah sama juga atau gimana Mbak? Kalau dari sekitar daerah rumahku sendiri sih lumayan banyak ya, tapi gimana ya kayak ya kita harus menjaga semuanya. Iya benar Bisa sama menjaga aja sih. Iya benar banget Mbak. Oh ya Mbak, mungkin kayak sekarang kan lagi masa-masa liburan tapi PPKM nih. Nah, kegiatan atau kesibukannya Mbak Fani sama Mbak Rikma sendiri apa nih Mbak? Mungkin lagi mempersiapkan studinya atau lagi mau ikut sayembara lain atau gimana Mbak? Mungkin bisa mulai dari Mbak Rikma dulu. Aku lagi sibuk internship. Jadi ya udah dari Senin sampai Jumat intern mau kerja terus baru Masih liburnya kerja Sabtu Mbak. minggu gitu. Semangat Mbak. Kalau jadi Mbak Fandi sendiri gimana Mbak? Aku apa ya? Aku lagi daftar S2. Wow, Tapi gimana ya, Mbak? di ITB cuman terkendala ini sih ijazah. Ya aku juga belum tahu ini bakal lanjut apa enggak karena batas daftar ulang sampai 7 Agustus sementara ijazah aku baru keluar 25 Agustus gitu. Dan dua-duanya kayak yang satu nggak bisa dipercepat dan yang ini juga nggak bisa ditunda gitu memasukkan ijazah. Jadi aku masih belum tahu lanjut apa enggaknya. Oh, semoga Mbak bisa lancar atau enggak. Semangat, Mbak. Semangat, Mbak. Semangat, Mbak. Nah, kayaknya udah cukup kita perkenalan nih sama Mbak Rikma sama Mbak Fani. Karena Mbak Rikma lagi sibuk internship, terus kalau Mbak Fani lagi mempersiapkan buat S2-nya. Semoga lancar ya, Mbak. Semoga bisa. Amin. Amin. Nah, terus sekarang kita langsung masuk nih, Mas, sesi pertamanya kita. Bakal bahas apa sih, Mas, sesi pertama ini? Nah, mungkin sebelum itu, mungkin aku mau ngasih tahu teman-teman kalau kita akan punya sisi 3 sesi. Jadi podcast ini akan dibagi ke 3 sesi biar kalian tidak jenuh gitu. Jadi mungkin langsung saja sesi pertama ini terkait perkenalan sayembara. Jadi kita mau melihat kacamata Mbak Rima dan Mbak Fani itu terkait sayembara. Nah, aku mau tanya sih Mbak, kalau menurut Mbak itu sayembara itu apa ya Mbak? Maksudnya ya menurut kacamata Mbak Rima dan Mbak Fani. Mungkin dari Mbak Rima dulu. Apa ya sayembara? Aku juga bingung nih kalau suruh mendeskripsikan sayembara. Bebas, Mbak. Bebas. Apa ya? Challenge diri sendiri sih. Challenge kalau aku. Kalau dari Mbak Fani? Men-challenge diri sendiri. Apa ya? Kalau aku lebih ngelihatnya tuh sebagai latihan gitu. Karena kan di misalnya di kampus, kita dikasih studio. Nah, cuman dalam 4 tahun perjalanan kuliah, dari studio 1 sampai akhir, tipologi yang kita kerjain kan mungkin terbatas ya sama jumlah studionya. Nah, dari sayembara ini kita bisa latihan dengan berbagai macam tipologi dan term yang nggak kita temuin di studio gitu. Atau misalnya sejenis yang dikerjain di studio tapi detail-detailnya beda gitu. Jadi eksplorasinya lebih banyak gitu. Oh, well, iya benar banget sih, Mbak. Oh ya, Mbak. Ini tuh pertanyaan yang sering banget disampaikan sama anak-anak sama baru awal-awal masuk RC nih, Mbak. Itu kapan sih, Mbak, idealnya kita bisa ikut sayembara? Apakah harus di tahun ketiga atau tahun kedua atau gimana Mbak? Menurut Mbak Fani sendiri gimana Mbak? Awal mulanya aku sayembara pertama aku tuh diajakin Rikma sih karena dulu aku belum merasa belum bisa merasa belum bisa 3D dan lain-lainnya kan. Jadi dulu pas ngerjain sayembara pertama tuh yang sambil belajar gitu pakai software dan lain-lainnya karena kan pas studio-studio awal masih pakai hand drawing ya gitu. Jadi itu sih pas pertamanya banget. Cuman kalau menurut aku, kapan waktu yang tepat tuh lebih ke kesiapan diri masing-masing sih. Kalau misalnya udah merasa cukup bisa menghandle kuliah, jadi akademiknya nggak sampai terbengkalai karena nyiapin buat sayembara, coba ikut sayembara-sayembara gitu. Cuman kalau misalnya masih kayak struggle sama timing waktu tugas-tugas kuliah, mungkin diprioritasin akademik dulu ya kalau aku gitu. Kalau pas Mbak sendiri, itu semester berapa Mbak mulai coba awal sayembara? Semester 3 ke 4. Oh, itu setelah dapat RCDG atau kayak sebelum itu udah mau mulai? Aku lupa. Sebenarnya lebih karena Rikma sih, Rikma. Kenapa harus ngajak? Oke, mungkin langsung Mbak Rikma sih nih yang buat Mbak Fani mencoba saya bayar pertama kali. Waduh, penghasut ini Mbak. Penghasut ini memang.
itu mulai kayaknya dulu semester 4 awal nggak sih, Van? Iya, Iya, gitu. semester 3 ke 4. Oh ya, 3 ke 4 ya. Pokoknya itu udah bisa digital sih, cuma ya masih masih belajar-belajar gitu. Terus kalau aku sendiri mulai SAIM tuh sebenarnya udah sebelum itu udah nyoba mau ikut SAIM. SAIM kecil gitu kayak shelter. Nah, tapi apa ya? Buruknya itu waktu itu nggak jadi SAIM gara-gara si SAIM-nya dibatalin. Sedih banget gak sih? Kayak udah niat mau ikut SAIM, udah daftar nih, udah waktu itu aku bertiga kan sama teman-temanku, sama ada Valdi, sama ada Aziz. Nah, itu udah daftar, udah nyari ide. Terus beberapa hari kemudian bilangnya diundur nih apa tanggal pendaftarannya. Terus akhirnya kok diundur-undur terus. Terus akhirnya nggak jadi deh SAIM-nya. Uangnya balik nggak, Mbak? Alhamdulillah balik sih. Itu penting juga. Penting banget. Penting banget. Ya, okay. Kalau untuk SAIM bisa dimulai dari semester berapa sih? Mungkin tergantung, benar tadi kata Fani, kayak tergantung dari diri sendiri juga. Siap mental dan siap buat ngasih waktu ke sayembaranya kapan. Tapi sebenarnya kalau mau dari semester 1, 2 yang walaupun masih belum bisa pakai digital ya, itu tuh sebenarnya bisa karena beberapa sayembara juga. Nah, itu tergantung juga sayembaranya kayak gimana yang mau diikutin. Ada yang sayembara dia emang cuma lebih ke konseptual, jadi bisa juga dia nggak ada ketentuan harus gambar digital, jadi bisa gambar pakai hand drawing gitu. Kayak gitu sih. Oke, Mbak. Jadi kayak tadi kayaknya kalau aku simpulkan tuh kayak harus melihat diri sendiri itu udah siap atau belum gitu ya, Mbak? Iya, benar. Nah, kalau selain itu kira-kira apa ya? Kan tadi kan menyiapkan diri sendiri. Nah, terus kalau mungkin ada hal lain yang perlu disiapkan sebelum daftar sayembaranya itu, Mbak? Mungkin dari Mbak Rikma? Kalau buat daftar, oh ya, sebenarnya kalau awal daftar sayembara tuh yang pasti dilihat pertama kali adalah deadline-nya. Iya nggak sih, Mbak? Deadline itu yang sama penting. Ini sih sama biaya pendaftaran kalau iya. Iya benar-benar. Kira ini pengincar yang gratis. Iya benar. Yang gratis atau yang murah gitu ya, Mbak? Iya, yang gratis atau yang murah. Apalagi gratis terus hadiahnya gede lagi. Wah. Itu jackpot, Mbak. Terus menang. Wah, itu asik banget. Tapi buat awal-awal sih mending emang benar sih nyari yang gratis dulu. Susah, Mbak. Di secara materi gitu. Susah nyari yang gratis. Banyak loh sebenarnya yang gratis tuh. Iya, tapi Aida nah, skalanya itu. Agak besar gitu ya. Yang gratis tuh biasanya dari perusahaan, sayembaranya, terus dari luar. Kalau dari unik-unik itu memang biasanya terbayarkan karena mereka terkait sama suatu event gitu. Nah, iya benar tuh. Biasanya dari instansi-instansi gitu. Itu banyak banget sih yang bikin gratis. Terus hadiahnya juga lumayan. Berarti kayak aneh ya, Mbak. Berarti kita harus banyak-banyak mau cari ya, Mbak, kalau mau ikut sayem tuh. Banyak-banyak mau. Nah iya benar banget. Itu biasanya Mbak Fani sama Mbak Rikma ambil dari mana, Mbak? Ngeliat Instagram aja atau dari mulut ke mulut atau gimana, Mbak? Kalau kebanyakan sih kayaknya dari Fani ya yang tahu biasanya. Oh, ternyata Fani Mbak Rikma, menginfokan gitu. Oh, Mbak Rikma yang ngeracunin Mbak Fani yang nyari. Yang nyari info-info saya. Oke. Nah ini Mbak, ini mungkin pertanyaan agak aneh Mbak, tapi kayak kadang orang suka bingung gitu Mbak, kita tuh harus belajar ilmunya dulu baru terjun ke sayembara atau udah yang penting terjun aja sambil belajar di sana. Menurut Mbak Rikma sendiri gimana Mbak? Kalau aku lebih ke yang kedua sih. Karena, apa ya, di SAIM tuh kan tipologinya macam-macam tuh. Nah, kita jadi kayak kalau udah terlanjur daftar nih, udah ikut nih, kita dipaksa buat belajar gitu loh. Kayak gitu. Kayak sambil sambil pas SAIM itu, kita sambil belajar kayak gimana tipologinya, terus apa ya, kita research research buat si SAIM itu sekaligus belajar tentang tipologi itu. Wah, berarti sambil sambil belajar, sambil SAIM ya, belajar gitu ya Mbak, kalau dari Mbak Rikma. Iya. Yeah. Kalau dari Mbak Fani gimana Mbak? Sama sih, cuman paling aku di awal lebih kayak, kan sebenarnya sayembara tuh biasanya banyak yang barengan gitu kan. Nah, lebih terus ngelihat selain kayak dari biaya pendaftaran dan lain-lain, dari skala proyeknya juga, skala sayembaranya kan ada yang misalnya desainnya kawasan, terus ada yang desainnya cuman rumah, ada yang desainnya kafe, kayak gitu-gitu kan macam-macam ya. Dari skala skala proyeknya sama dari kayak isu yang dimunculkan tuh. Ada beberapa sayembara kan yang biasanya kayak unik gitu. Terus, dan sayembara juga ditujukan kan kebanyakan buat ngisi portofolio ya pada akhirnya. Sehingga kalau misalnya kita bisa menawarkan sesuatu yang menarik dan mencerminkan diri kita, selain dari menang atau kalahnya, itu juga bisa jadi poin plus sih menurut aku gitu. Even kalau misalnya kalah pada akhirnya, tapi kita udah kayak bekerja secara maksimal dan sehingga karya itu tuh bisa kayak tetap tampil di portofolionya, kan lumayan juga gitu. Benar-benar, benar banget, Mas.
Oke, mungkin aku tanya sih Mbak. Tapi ini agak teknis ya. Jadi kan biasanya di sayembara itu kan kayak apa ya? Kalau di poster-poster itu kayak wow itu karena ada 3D-nya gitu kan Mbak, yang udah di rendering. Nah, itu kalau dari segi laptop atau PC itu yang recommended kayak gimana ya Mbak spek untuk rendering? Mungkin dari Mbak Rikma dulu. Waduh, kalau untuk laptop gitu-gitu, jujur sih aku nggak terlalu ngerti sama spesifikasi laptop. Tapi apa ya, aku juga bingung kalau ditanya soal kayak laptop-laptop gitu. Mungkin softwarenya bisa menyesuaikan laptop yang dipunya sih, atau apa ya? Kan kalau kalian download software tuh pasti Kayaknya itu ada, bisa sih. ya kan ada spesifikasi laptopnya tuh, ada spesifikasi harus Intel berapa, lalala gitu kan. Nah, mungkin bisa dilihat dari situ. Sekarang juga sebenarnya render kan belum, nggak harus pakai render yang kayak Lumion atau Enscape gitu. Sebenarnya dari Photoshop pun udah bisa buat ngerender kayak gitu. Apa ya, kalau aku sih, kalau buat aku sendiri, aku pakai laptop MSI. Dan dulu tuh bener-bener nyari yang, Waduh. tapi MSI yang paling murah gitu kayak. Dibanding teman-teman yang kayak beli ROG, Asus gitu kan, mahal-mahal tuh kayak di kayak 15-an gitu. Nah, aku cari yang paling murah. Karena emang keterbatasan budget juga kan, terus jadi nemu MSI deh. Terus ya udah pakai laptop itu selama ini. Oh, oke. Okay. Mungkin dari Mbak Fani ada pendapat tersendiri, terutama jenis laptopnya. Jangan-jangan nanti wow dari Mbak Ikma. Enggak sih, laptop tuh sebenarnya bukan yang kayak laptop gaming, laptop biasa aja. Bahkan kalau kita ngerjain sayembara kan biasanya mepet-mepet ya, kayak 3 hari gitu nggak dimatiin laptopnya. Laptop tuh bisa panas banget, kayak bisa goreng sesuatu deh di atasnya. Bener banget, bener banget. Oke, mungkin mirip sih Mbak pertanyaannya sama kayak tadi, PC gitu. Mungkin ini lebih kepada software-nya yang harus kita siapin nih Mbak sebelum ikut SIEM, starter pack-nya lah. Menurut Mbak, mungkin mulai dari Mbak Fani juga apa Mbak? Kalau software menurutku lebih ke ini sih, dalam satu tim tuh enaknya pakai apa gitu. Karena apalagi jauhan gini ya kerjanya, kayak cuman paling kita diskusi juga lewat Gmeet gini, atau ya paling sering lewat Gmeet sih, atau pakai apa sih, Miro ya, kayak tempel-tempel idea gitu. Nah, akan lebih memudahkan kalau kita pakai satu software yang sama kan. Jadi lempar-lemparan filenya tuh lebih enak gitu. Terus juga lebih enak lagi kalau versionnya tuh sama gitu. Karena kalau misalnya versionnya beda aja tuh kita tiap habis ngerjain mau dikirim ke temen harus save as dulu kayak gitu. Jadi kalau menurut aku kalau dalam konteksnya sayembara lebih enak tuh kalau dalam satu tim bisa pakai softwarenya yang sama dan version yang sama gitu. Cuman kalau version masih lebih gampang sih kan bisa di save as. Cuman kalau yang softwarenya beda tuh kadang kayak misalnya yang satu terbiasa pakai A, yang satu pakai Corel gitu. Jadi ya harus nge-convert atau ngerjainnya cuma sama satu orang doang kayak gitu. Kalau menurut aku lebih concernnya di situ. Oke, kalau Mbak Rikma sendiri apa Mbak Rikma? Benar sih, setuju sama Fanny, kayak tergantung di timnya pakai, mesti pakai software apa. Kecuali kalau emang udah ada porsinya masing-masing, kayak misalnya udah ada pembagian nih, misalnya ada 3 orang dalam satu tim. Ada satu orang ini yang khusus dia render. Jadi yang lainnya misalnya ngerjain konsep atau analisis yang lain gitu. Nah, itu bisa beda. Tapi kalau misalnya dari pembagian jobdesknya sendiri mau dikerjain secara bareng-bareng atau misalnya kalau ngerjain sendiri tuh ngerasa kurang gitu, mending emang softwarenya sama sih, sama-sama software rendernya juga gitu sih. Kalau misalnya Mbak Fani sama Mbak Rikma sendiri, nama software yang biasa emang digunain apa aja Mbak? Ini dari Mbak Fani dulu. Kalau aku sama Rikma biasanya 3D-nya SketchUp ya, rendernya paling Enscape, kalau dulu Lumion, kalau layout Corel. Terus post pro Photoshop. Udah ya, Rik? Iya, benar. Dulu sempat pernah pakai V-Ray waktu awal-awal waktu. Newbie banget, newbie banget pakai V-Ray, tapi karena V-Ray itu lama banget ngerendernya, terus karena kita juga agak deadlineer ya. Jadinya kita mencari software render yang lebih cepat gitu. Softwarenya apa tuh, Mbak? Dulu awal sempat pakai Lumion, tapi karena Lumion agak berat, terus baru tahun berapa ya itu, 2019-an baru muncul kayak popular Enscape ya nggak sih kan, 2019. Nah, popular Enscape, terus ada sebenarnya ada juga yang waktu itu Twin Motion, tapi kita lebih ke Enscape sih kayak gitu. Oke. Mungkin oh ya mungkin bapaknya ada tambahan lagi tadi. Ini sih paling kayak kenapa terus lanjut Enscape gitu nggak Lumion tuh, lebih karena kalau Lumion tuh kita kayak harus fix dulu kan filenya, karena nggak terintegrate gitu. Nggak tahu ya kalau misalnya sekarang udah bisa, cuman dulu tuh kayak nggak terintegrate gitu, jadi harus selesai dulu dengan 3D-nya baru kalau mau render pindah ke Lumion gitu. Kalau misalnya pas lagi render tiba-tiba nemu ini temboknya materialnya belum diganti atau apa, jadi kayak harus balik lagi gitu. Sementara kalau di Enscape, Enscape tuh udah terintegrate sama SketchUp-nya, jadi kalau misalnya kita mau ngubah sesuatu, nambahin apa tuh langsung keubah gitu di Enscape-nya gitu. Jadi jatuhnya kayak plugin dari SketchUp gitu.
extension atau plugin-nya ya, kayak sejenis itu gitu. Jadi terintegrasi sama SketchUp-nya. Oke, oke, Mbak. Nah, kayaknya udah cukup gak sih, Mas, kita tahap sesi satu perkenalan tentang Sayembere. Tadi udah bahas banget mulai dari Sayem itu apa, sampai ke teknis-teknis atau aplikasi yang diperlukan buat Sayem. Nah, benar sekali. Nah, kita sepertinya sudah sampai di penghujung sesi sih, Mir. Nah, kira-kira teman-teman apakah penasaran sesi selanjutnya kayak gimana? Stay tune di podcast Menembus Batas.